Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cek Guru. Oke, hari ini satu lagi perkongsian dari Cek Guru berkaitan dengan fakta khusus. Untuk kali ini, ya, Cek Guru akan berkongsi berkaitan dengan fakta di bawah topik ataupun anak topik alat membuat keputusan kualitatif. Oke, anak belajar, ya, perkongsian kali ini ya, kita akan lihat ya, berkaitan dengan alat membuat keputusan kualitatif. Ya, apakah alat-alat yang terdapat di bawah alat membuat keputusan kualitatif? Oke, antara alat-alat yang terdapat dalam alat membuat keputusan kualitatif ini, ya, satu kita ada yang dinamakan sebagai analisis tulang ikan. Oke, yang kedua kita ada sumbang saran. Oke, kemudian kita ada kumpulan fokus. Oke, keempat teknik Delphi. Dan yang terakhir adalah kumpulan nominal. Jadi, secara kesimpulannya terdapat 5 jenis alat membuat keputusan kualitatif. Analisis tulang ikan, sumbang saran, kumpulan fokus, teknik Delphi, dan kumpulan nominal. Oke, anak belajar, cikgu harapkan perkongsian ini bermanfaat kepada anak-anak belajar untuk membantu mengingati fakta khusus. Sampai di sini sahaja perkongsian ini daripada cikgu. Ya. Jumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Bye.